Salam sejahtera Malaysia, dilanjut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, selamat. Okey, selamat petang sekali lagi ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berada di tempat yang sangat indah sekarang ini. Memang dia punya pemandangan perfect. Okey. Rasa macam saya berada di New Zealand sekarang. Kalau bukan di New Zealand, mungkin saya rasa saya berada di mana sekarang? Di Kota Kinabalu. Okey, right. Memang lucu lah. Dunia sekarang memang lucu. Paling lucu ya. Nah, ini saya sisipkan gambarnya. Saya sisipkan gambarnya. Nampaknya Muhyiddin Yassin sudah tidak dilayan lagi. Tidak ada lagi maksud perjuangan dalam Muhyiddin Yassin punya kata-kata. Apabila dia kena boikot pula, ini bukti dia lah. Bayangkan bekas Perdana Menteri, bayangkan pengerusi Perikatan Nasional, cik. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, saya nak beritahu. Yang digambar ini Muhyiddin Yassin ya. Bukan pakcik di sebelah rumah saya, bukan pakcik di sebelah rumah kamu. Ini Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia. Jangan main-main. Dia ni hebat. Hebat tau. Dia sangat hebat. Kerana memang dia sudah mengaku bahawa dia tak ambil sesen pun duit. Dia tidak ambil sesen pun duit dari kerajaan. Tapi duit itu masuk dalam bersatu. Masuk dalam parti. Masuk dalam ekonom parti. So memang bijak betul dia. Tapi tengoklah kebijaksanaan dia itu mengakibatkan dia sekarang sudah tak kena layan. Bayangkan bekas Perdana Menteri tiba-tiba dia bercakap hai kawan-kawan. Bayangkan bayangkan saja dia buat ucapan berkempen. Sepatutnya kalau bekas Perdana Menteri datang berkempen, ribu-ribu datang. Tapi apa yang jadi bila dia berkempen? Saya nampak, kamu boleh tengoklah gambar dia itu, mungkin ada 20-30 orang lagi lah. Memang sedikit sangat yang datang, mungkin hanya 20-30 orang. Memalukan sungguh. Ini pun kalau orang-orang di mahkota mau tetap mau sokong, saya pun tak tahulah. Kalau ada orang luar daripada mahkota, luar dari Johor pun mau sokong Muhyiddin Yassin juga, saya pun tak faham. So kenapa orang Johor, orang mahkota sendiri tak layan dia? Kenapa orang luar daripada Johor mau layan dia? Saya pun tidak pastilah kenapa. Adakah ini sebenarnya adalah satu tanda awal bahawa Perikatan Nasional akan kalah teruk lagi memalukan di Bandung mahkota? Saya pikir ya. Saya dapat akui bahawa mungkin kemungkinan besar 80% Perikatan Nasional akan kalah teruk betul di PRK Dun Mahkota. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Adakah anda setuju dengan saya? Ini betul-betul memalukan Muhyiddin ini. Betul-betul memalukan Muhyiddin. Ada wang mana? Takkanlah tak tolong Muhyiddin. Takkan pasti tidak tolong Muhyiddin pula. Takkan bersatu dan pasti tidak bekerjasama untuk panggil ramai-ramai dia punya walaun, walauntit. Datang ramai-ramai untuk sokong pengurusi Perikatan Nasional ni. Kesian juga saya. Lucu, memang lucu. Paling memalukan apabila presiden sendiri datang tapi yang hadir alamai. Kesian bekas Perdana Menteri pula tu. Bekas Perdana Menteri pula tu, apa kenapa? Mungkin juga bersatu susah untuk membuat kempen sebab tiada duit kan. Dia ada duit, so kena beku kah, apakah anda tahulah ya. Tapi itulah keadaan dia. Muhyiddin Yassin, Presiden Perikatan Nasional, memang sudah boleh katakan kena boikot, kena gam dan sudah tidak laku lagi. Kesian dia. Okey, tinggalkan komen anda. Dengan nanti suara rakyat bertemu di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita, bye bye. Okey, selamat petang, pukul 3 lah sekarang ni. Ada dua benda yang paling trending di Malaysia sekarang ini. Dan mengejutkannya lah, kedua-dua yang trending sekarang ini ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Tapi dua-dua dinafikan lah. Dua-dua dinafikan. Okay, pertama, kedua, setelah dinafikan kita harus tahu di Malaysia
apapun yang berlaku tidak akan dianggap bersalah sehingga dikatakan bersalah, diberikan keputusan bersalah oleh mahkamah. Jadi Perikatan Nasional belum bersalah, tidak ada pakatan. Lagi pula kes yang kedua tu, yang pertama tu yang kita akan bicarakan sebentar lagi, telah pun dinafikan oleh Tok Guru Hadiawang ya. Dan saya percaya itu tidak ada kaitan dengan PAS lah, tidak ada kaitan dengan Hadiawang, tidak ada kaitan dengan PAS, dan tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Oke, yang pertama yang trending sekarang ini, yang memang postnya memang dalam TikTok juta-juta view, dalam YouTube ribu-ribu view, ialah apabila satu video Muhyiddin Yassin dengan penuh bersemangat berdegar-degar tu, bersemangat gila dia, bersemangat dengan penuh semangatnya, tanpa dia sedar dia telah menyebut begini, dia kata, saya wallahi, dia kata, saya tak ambil satu sen pun tak masuk dalam poket saya. Dia tak ambil duit, tapi yang peliknya dia kata duit tu masuk dalam parti. Duit tu masuk dalam parti. Iyalah, itu yang orang mau tahu, sah atau tidak, betul atau tidak bahwa ada duit masuk ke dalam parti. Ada, dengan itu dia telah sahkanlah duit memang tak masuk dalam poket dia, tapi masuk di dalam parti. Parti apa? Saya pun tidak pasti, kamu carilah ya. Parti apa itu? Parti yang selalu konon-kononnya mereka mengaku parti ini adalah parti yang bersih ya, parti yang bersih, yang putih, mulus, halus, tiada salah. Orang lain semua salah, parti dia tidak pernah salah ya. Orang lain semua salah, parti dia tidak pernah salah. Parti orang lain semua salah, buat dia salah, parti dia tak buat tak salah ya. Pelik jugalah, terutamanya Hadiawang bila dia ditanya tentang rasuah, dia kata sedekah. Tapi kalau orang rendah rasuah bukan main lagi, tak ada langsung istilah sedekah kalau orang yang buat, tapi kalau dia buat memang sedekah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini akan menyebabkan Bersatu dalam keadaan yang masalah besar? Saya fikir Bersatu akan dalam masalah besar lah. Memang confirm dalam masalah besar. Ada satu artikel dulu saya baca, penganalisis politik itu berkata, kalau Bersatu memang dapat dibuktikan memang ada kes jenayah yang melibatkan Bersatu, dikaitkan kepada Bersatu, Bersatu ada risiko tau, ada risiko untuk diharamkan oleh ROS, ada risiko akan dibatalkan dibatalkan dia punya lesen ataupun parti itu diharamkan oleh ROS, ada risiko. Saya pun tidak tahu siapa sebenarnya penulis skrip Muhyiddin Yassin ini. Saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin Yassin tidak sedar bahwa itu adalah satu yang masalah bila dia cakap macam begitu. Ataupun memang dia sudah tidak dapat buat apa-apa lagi. Dia sudah tidak boleh dapat buat apa-apa lagi selain dia terpaksa mengaku. Terpaksa mengaku bahwa ya Bersatu ni memang ada terima duit. Muhyiddin Yassin dia mau selamatkan tungkuk dia, dia mau selamatkan muka dia, dia mau selamatkan nama baik dia. Dia terdesak dan tidak boleh buat apa-apa lagi kecuali menempiaskan, menudingkan kesalahan, memberikan bukti lah konon-kononnya dia bertindak itu bukan untuk kerelaan ataupun bukan untuk dia punya kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan parti. Tapi apapun itu memang masalah lah. Okay, memang masalah. Okay, yang kedua sekarang ini yang trending di seluruh Malaysia, of course lah, apalagi kalau bukan GISSB. Kita bersyukurlah
Kerana sebelum teruk lagi berlaku di Malaysia, sudah ada yang ambil tindakan. Ya, saya percaya ini pihak polis diraja Malaysia akan melakukan yang terbaik. Dan baru tadi saya baca lagi kerajaan Selangor pula bersungguh-sungguh akan membentras atau ambil tindakan yang lebih keras, lebih tegas untuk kes ini. Dan harap-harap ini tidak ada kaitan dengan mana-mana parti. Dan syukurlah, kita bersyukur kerana Tok Guru Hadi Awang sudah menafikan bahawa perkara ini ada kaitan dengan PAS, tiada kaitan. Kita bersyukurlah untuk itu. Saya gembira sebab benda GISP ini tidak ada kaitan dengan PAS. Saya sangat gembira sebenarnya. Saya sangat gembira sebab kalau ada kaitan itu memang masalah besar itu. Memang masalah besar. Dan saya bersyukur kerana memang tidak ada kaitan lah. Ya, memang tidak ada kaitan. Jadi kalau tidak ada kaitan itu bagus. Bila tidak ada kaitan, PAS berada dalam keadaan sebagai pembangkang yang terbaik, dapat menjalankan tugas yang baik. Okay, so apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah meletakkan dia punya leher di bahaya? Adakah dia sebenarnya sudah meletakkan bersatu dalam keadaan yang sangat teruk sekarang ini? Okay, so apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dan kita berdoa untuk negara Malaysia, ya, supaya negara Malaysia akan terus aman damai. Kita mesti pertahankan apa yang sudah dipertahankan sejak sekian lama di Malaysia ini. Ya, jangan kerana hanya parti, jangan kerana hanya benda-benda yang kecil yang tak ada faedah, kita berpecah belah. Saya percaya Tuhan memberkati negara kita, Tuhan akan menjaga negara kita, dan Tuhan akan sentiasa memberkati ya, semua yang tinggal di Malaysia lah, supaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Okey, kita jumpa lagi dengan tadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Okey, salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Nampaknya aku makin kurus. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin sisipkan satu video di sebelah ni. Ini video Abah Kau Muhyiddin Yassin. Okey, mari kita tengok dulu apa videonya, saya sisipkan. Tuhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuhan pada saya timba rasuah. Mana saya timba? Wallahi satu sen pun tak masuk pokok saya, dia masuk pada parti. Okey. So, apa pendapat? Hebat atau tidak? Ini entah siapa yang buat dia punya skrip sampai apa tahu tercakap pula benda yang boleh menyebabkan dia masuk penjara ni. Bukan saja dia boleh masuk penjara, benda ni mungkin silap-silap boleh menyebabkan parti dia dalam masalah besar tau. Dalam masalah besar, silap-silap kena haram tu tau. Silap-silap boleh kena haram. Apa tidaknya? Dia kata yang masuk dalam bersatu. Masuk dalam bersatu. Iyalah, memanglah tak masuk di dalam poket kau. Tapi itu masuk di mana? Siapa presidennya? Waktu itu siapa perdana menteri? Ini boleh menyebabkan conflict of interest. Jadi kenapa dimasukkan pula ke dalam parti punya account? Dan kenapa perlu ada benda tu masuk dalam account parti? Kalau macam tu, lemah lah, semua orang pun mau jadi presiden lah kalau gitu. Susah lah. So apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dengan tadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Bye. Tuhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuhan pada saya timba rasuah. Mana saya timba? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timba rasuah. Mana saya timba?
Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita, ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Ada. Kalau cakap tak ada, bohong. Tanya. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat. Supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Amin. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh. Dia kata, tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak, kulul haqqa walau kana murra. Sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Dah masa seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun. Dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi. Boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita, ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau cakap tak ada, bohong. Tanya. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat. Supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Amin. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Ada. Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh. Dia kata, tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak, kulul haqqa walau kana murra. Sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Dah masa seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun. Dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Boleh. Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi. Boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti.
Termasuk pada parti. Termasuk pada parti. Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk baik kau parti. Din. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk baik kau parti. Din. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, nah, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Termasuk pada parti. Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk baik kau parti. Din. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, nah, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti.
masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Daulat Tuanku. Berita terkini daripada biharian.com.my. Agung mahu polis jalankan siasatan segera dan menyeluruh untuk kes GISBH. Berita penuh Kuala Lumpur. Yang di-Pertuan Agung, Sultan Ibrahim, mahu polis Diraja Malaysia PDRM untuk menjalankan siasatan segera dan menyeluruh terhadap kes dakwaan jenayah serta penganiayaan kanak-kanak yang telah dikaitkan dengan Global Equine Service and Business Holding GISBH. Dalam satu kenyataan, menerusi Facebook rasmi, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung bertitah, Baginda memandang serius terhadap isu berkenaan selepas berbagai berita telah dilapor serta disiarkan dalam media massa berkaitan rumah amal berkenaan. Baginda bertitah, perkara berkaitan akidah umat Islam seharusnya dipelihara setiap masa dan tidak boleh dipandang ringan. Baginda turut bertitah, justru saya menasihati semua pihak supaya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan atau sebarang pandangan yang melampau berkaitan dengan isu agama kerana ia amat sensitif dan mesti ditangani dengan berhati-hati, tita Baginda. Baginda turut bertitah, saya mahu siasatan menyeluruh dijalankan dan tindakan segera diambil, tita Baginda. Terdahulu, media melaporkan Bukit Aman akan merujuk 3 kertas siasatan berkaitan dengan GISBH kepada pihak Jabatan Peguam Negara EGC pada hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dipetik berkata ia membabitkan kes
yang disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Beliau berkata, kertas siasatan itu berkaitan dakwaan serangan seksual fizikal terhadap kanak-kanak dan juga penggunaan kekerasan jenayah terhadap seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini, Daulat Tuanku. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Berita terkini, Mahkamah Rayuan tolak permohonan Muhyiddin. Perintah kes salah guna kuasa membabitkan RM 232.5 juta dibicarakan. Berita penuh. Mahkamah Rayuan di sini pada hari ini telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan mengembalikan empat tuduhan salah guna kuasa membabitkan 232.5 juta yang dihadapinya. Keputusan itu dibuat oleh panel 5 hakim yang telah dipengerusikan oleh Datuk Azizah Nawawi bersama-sama dengan Datuk Ruzima Ghazali, Datuk Ahmad Zaid Ibrahim, Datuk Azman Abdullah dan Datuk Azhari Kamal Ramli. Ini bermaksud Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden Bersatu itu kekal berdepan dengan pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dengan program pemerkasaan kontraktor Bumi Putra atau juga dikenali sebagai Jana Wibawa itu di Mahkamah Session di sini. Azizah berkata, panel lain Mahkamah Rayuan yang sebelum ini telah membuat keputusan mengembalikan tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin, 77 tahun itu, mempunyai bidang kuasa seperti yang dikehendaki mengikut Seksyen 50-1 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Katanya sehubungan itu permohonan bagi semakan diketepikan, katanya. Terdahulu pada 15 Ogos pada tahun yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membebaskan Muhyiddin Yassin daripada empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah sebanyak 232.5 juta bagi parti yang diterajuinya bersatu. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein selepas membenarkan permohonan Muhyiddin Yassin membatalkan semua tuduhan atas hujah ia tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pihak pendakwaan kemudiannya telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan dan pada 29 Februari yang lalu, Mahkamah berkenaan telah membenarkan permohonan dan mengarahkan kes itu dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Walau bagaimanapun, pada 27 Mac yang lalu, Muhyiddin Yassin telah mengemukakan permohonan semakan semula keputusan itu atas alasan ia tidak sah kerana dibuat tanpa bidang kuasa yang diperlukan mengikut Seksyen 50-1 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Beliau yang juga adalah ahli Parlimen Pagoh itu kali pertama telah didakwa di Mahkamah Session pada 10 Mac 2023 atas tuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan 232.5 juta bagi pihak berkaitan projek Jana Wibawa daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Neptuni Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Datuk Azman Yusof. Selain empat pertuduhan itu, Muhyiddin turut juga berdepan dengan dua lagi pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram AMLA berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya di antara 1 Mac tahun 2020 dan 20 Ogos tahun 2021 ketika menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Peguam Datuk Hisham Teh Poh Teh yang mewakili Muhyiddin pada sidang media kemudian memaklumkan pihaknya akan meneliti dan mengkaji peruntukan undang-undang berkaitan perkara berkenaan. Katanya, walaupun kecewa, kami menghormati keputusan mahkamah.
katanya menambah pihaknya memerlukan masa untuk meneliti keputusan hari ini sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya. Katanya, lagi mahkamah pada dasarnya bersetuju dengan kebanyakan hujahan kami, kecuali mahkamah pada hari ini bersetuju bidang kuasa mahkamah tinggi turut merangkumi semakan mahkamah. Oleh itu, satu undang-undang baru telah tercipta, katanya yang ditemui di perkarangan mahkamah selepas proceeding. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini setiap hari, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang masa. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada anda semua. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ha, ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Ha, memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional. Di mana kalau saya tidak silap, Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS. Kalau tidak silaplah, kalau salah silap, betulkan. Tapi nasib baiklah, pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia. Ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani, yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana, badan gak, kalau tak puas hati cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Pening Kepala jugalah, tambahan lagi pula, lagi-lagilah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRG negeri, dia yakin boleh menang. Last-last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last-last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti itu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ini ada virus nih. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun dia nampak ada mulai berani. Jadi dia pun kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, nah Pening Kepala habislah Perikatan Nasional.
kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagaklah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ni bakal berlaku. Kerana Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh. Tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Muafakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Muafakat Nasional pula, orang-orang besar dia kalau saya tak silap adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang ni. Apa kabar dia saya pun tidak tahulah. Okay, so itulah yang terjadi sekarang. Muafakat Nasional Sabah bubar. Nah, saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Muafakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa orang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Muafakat Nasional Sabah tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan dua kaki lah, tapi di bawah apa ni, naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu? Tidak pasti, tidak pasti. Tapi yang pasti sudah dibubar lah. Okay, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pastinya mengejutkan, Muhyiddin Yassin bersatu Sanusi, PAS, Hadi Awang dan semua Perikatan Nasional. Berita ini daripada biharian.com.my 29 Ogos 2024. Laporan terhadap Muhyiddin Yassin dibuat Istana Pahang, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita penuh Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan laporan polis terhadap pengerusi Perikatan Nasional, pengerusi PN iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin atau Muhyiddin Yassin telah dibuat oleh Istana Pahang. Perdana Menteri berkata beliau mengarahkan menteri-menteri supaya untuk menyerahkan perkara berkenaan kepada pihak polis. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda langgar peraturan, anda terlanjur, anda yang perlu hadapinya. Jangan gunakan ini sebagai alat politik, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan dibuat, polis ambil laporan daripada Istana Pahang, sebelumnya dalam kes lain oleh Istana Selangor, dan diambil tindakan oleh Peguam Negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selanjutnya. Beliau berkata demikian ketika media, ketika sidang media selepas perasmian dan pecah tanah untuk residensi Suria Madani di Taman Desa di sini pada hari ini. Terdahulu, Majlis Pimpinan Tertinggi atau MPT Bersatu telah menyuarakan sokongan kepada Mahyadin Mat Yassin dan menyifatkan pendakwaan terhadap Presiden Bersatu itu yang juga adalah pengerusi bagi Perikatan Nasional sebagai kononnya bermotifkan politik, terpilih dan berniat jahat terhadap gabungan Perikatan Nasional dan kepimpinannya. Pada Selasa yang lalu, Muhyiddin Yassin sebelum ini mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan untuk atas pertuduhan menghasut mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan berhubung dengan satu ucapannya beberapa minggu sebelum itu
di Felda Perasu di Kelantan pada 14 Ogos lalu menjelang pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Negeri. Dalam ucapan berkenaan, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mendakwa Yang di-Pertuan Agong sebelum ini tidak memanggilnya untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum yang lalu, walaupun kononnya beliau telah mendapat 115 ahli parlimen. Terdahulu, Polis Diraja Malaysia PDRM menerima sebanyak 30 laporan berhubung ucapan Mahyadin Mak Yassin yang didakwa telah menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R. Ketua Polis Negara Tan Sri Zara Zarudin Hussein berkata siasatan ke atas pengerusi PN itu dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Ketika memberi keterangan, Mahyadin Yassin menyerahkan beberapa dokumen kepada polis, antaranya surat daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat bertarikh 20 November 2022 yang mengandungi titah perintah Yang di-Pertuan Agong ke-16 meminta ahli Dewan Rakyat yang mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Sekian berita Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Satu yang cukup relax berada di kampung. Hidup slow. Saya selalu, kamu nampak video saya tu, saya di KK tau. Saya di KK kerana sedang sambung belajar. Kita sambung sampai doktor, sampai PhD kalau dapat lah kan. Kalau lulus lah, kita mau ambil sampai PhD. Alang-alang belajar kan. Biar sampai ke puncak paling tinggi. Begitulah, itu impian lah kan. Jadi bagi anda yang masih lagi ingin belajar walaupun sudah tua, teruskan belajar. Teruskan belajar ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tidak ada integriti susah juga. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tidak ada integriti pun tiada guna. Apalagi kalau jadi menantu kepada orang-orang yang besar, sampai Perdana Menteri, kita punya mentua, tapi tiada integriti pun susah juga tau. Apa cerita dengan menantu Muhyiddin Yassin? Orang selalu kata begini tau, berani kerana benar, takut kerana salah, bertahan melawan kerana benar, lari kerana memang takut lah, takut kena gari. Yang saya heran ni, kenapa Muhyiddin Yassin tidak dapat pujuk anak menantu dia ni untuk balik ke Malaysia? Kan Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri, sepatutnya dia memang kuat lah untuk pujuk dia punya menantu. Bukan apa? Saya rasanya sejalah. Kan Muhyiddin Yassin punya menantu tu tidak bersalah. Dia cakap dia tidak bersalah. Jadi dia kena buktikan lah. Bukan apa, dia kena buktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya yakin dia tidak bersalah. Saya yakin dia tidak bersalah. Tapi dia kena baliklah Malaysia untuk nyatakan dia tidak bersalah. Janganlah malukan mentua kamu tu. Aduh, janganlah malukan mentua kamu sehingga kamu bertapuk, bersembunyi. Takkanlah mau tunggu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri balik, baru balik Malaysia lagi. Yang paling kesian, takkanlah biarkan saja isteri, anak-anak dekat Malaysia, tinggalkan begitu saja. Lepas tu yang satu lagi,
kalau kamu tidak balik Malaysia, ini menjejaskan peluang mentua kamu, Muhyiddin Yassin, untuk jadi Perdana Menteri semula. Kerana orang tak percaya dia. Tapi kalau kamu balik, kamu dapat jernihkan keadaan, lawan, tetap lawan. Jangan takut, lawan. Kalau kamu balik, kamu lawan, kamu buktikan kamu tidak bersalah, kamu buktikan bahawa kamu benar-benar bersih, ini dapat memberi peluang kepada Muhyiddin untuk jadi bakal Perdana Menteri ke 113. Okey, jadi apa yang saya ingin sampaikan ialah integriti itu penting ya. Tidak kiralah kita siapa, pangkat besar manapun, integriti itu penting. Jaga integriti. Jangan minta rasuah, jangan ambil rasuah, jangan makan rasuah, jangan terima rasuah. Ha, siapapun pangkat berapa besar pun, jangan. Nah, dan lagi satu, berani kerana benar. Ha, baliklah. Okay. So, saya fikir dalam setiap ceramah ini boleh jadi senjata untuk lawan Muhyiddin. Kan memang begitulah, politik ni kadang-kadang dirasa seperti kotor lah, macam-macam lah. Tapi begitulah politik. Itulah politik, namanya politik. Politik ini adalah the art, satu seni untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikut apa yang kita kehendaki. Okay, so diorang kehendaki ialah supaya kita menyokong memang apa pangkat ataupun raid ataupun ya, mengundi diorang lah, terpulang kepada anda semua. Harap-harap pihak Interpol, pihak Polis Diraja Malaysia dan semua yang dapat bekerjasama dapat membawa balik Jolo, dapat membawa balik ni menantu Muhyiddin. Lepas tu ada seorang lagi yang Subahat, dikata Subahat. Semualah yang bersalah, yang lari dari Malaysia tu, supaya dapat ditangkap, kita adili di Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah PPBM diharamkan? Patutkah Muhyiddin Yassin punya parti ini yang dibuat bersama-sama dengan Tun Mahathir ini diharamkan? Patut atau tidak? Sila komen apa pendapat anda. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini UMNO siswa, kalau saya tidak silap, mereka telah menggesa ataupun meminta atau memberikan pendapatlah agaknya ya, pendapat bahawa bersatu perlu diharamkan ataupun ya diharamkanlah, bersatu perlu dibatalkan. Kemudian muncullah komen daripada bersatu yang tidak setuju perkara begitu. Jangan membuat apa hasutan ke apakah supaya bersatu diharamkan begitu. Tapi soalannya, kalaupun tidak ada tindakan ataupun ya campur tangan daripada mana-mana pihak, yang saya pasti tidak adalah untuk mengharamkan bersatu. Tapi silap-silap, sebenarnya silap-silap, silap-silap gaya, bersatu ni boleh terharam dengan sendirinya. Kenapa? Sebab baru-baru ini saya ada baca juga artikel tau. Saya ada baca juga artikel bahawa bersatu mungkin dalam bahaya besar, mungkin dalam bahaya besar dan berisiko untuk diharamkan oleh ROS. Sekiranya didapati wang jana wibawa yang Muhyiddin telah didakwa itu didapati memang dimasukkan secara salah. Kalau dimasukkan secara salah di dalam akaun Parti Bersatu dan didapati pula Muhyiddin Yassin bersalah kerana menyalahguna kuasa,
Dan kalau didapati bersalah, duit itu disalah guna, disalah pakai, disalah transfer ke dalam parti bersatu. Dan bersatu pula, kalau didapati oleh mahkamah, bersatu telah menggunakan wang yang haram, wang yang tak betul, bersatu boleh diharamkan. Ada risiko untuk diharamkan. Jadi itu yang pertama. Kedua, ada perlembagaan bersatu yang saya ada baca artikel ini juga dalam berita-berita Arus Masa, Arus Perdana. Anda boleh cari ya dalam Google sendiri, bahwa ada satu artikel dalam perlembagaan bersatu yang dikatakan belum diluluskan tapi sudah dibuat, kalau saya tidak salah, tentang keahlian ahli takrifan, ahli takrifan, orang-orang yang boleh memegang jawatan itu, kalau saya tidak salah, tentang ahli bersekutu, yaitu orang yang bukan bumi putra. Anda boleh ceklah dalam internet ya. Dan itu pun kalau saya tak salah, itu disebut oleh diantara among the six MP yang keluar daripada bersatu itu. Mereka kata mereka mempersoalkan tentang perkara itu. Jadi kalau benda ni betul-betul didapati bersalah, kalau didapati betul-betul bersalah, mau tidak mau diharamkan juga bersatu. Mau tidak mau boleh juga dibatalkan bersatu. Jadi sekali lagi persoalan utama dia, Anda silalah jawab, tinggalkan komen Anda. Adakah bersatu perlu untuk diharamkan? Ini belum kita cakap lagi Muhyiddin Yassin yang telah didakwa kerana dakwaan menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Ini kita belum lagi cakap tentang dia punya ahli-ahli berapa ramai yang sekarang ini dalam masalah kerana jana wibawa. Ini belum lagi masuk menantu Muhyiddin Yassin. So tinggalkan komen Anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya cinta. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, baguslah letak jawatan. Itu soalan yang bagus. Adakah anda setuju dengan pernyataan itu? Patutkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan? Anda boleh typekan komen anda. Bagi saya secara peribadi, saya tidak setuju. Saya tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ada beberapa sebab mengapa saya tidak setuju. Tapi sebelum itu, saya ingin beritahu bahawa saya bukan orang Madani kah, PKR kah, Pakatan Harapan kah, DAP kah, UMNO kah, bukan. Saya bukan. Bukan ditaja, tidak pernah ditaja. Kalau saya pernah ditaja, woi kaya saya ni. Tapi malangnya saya tidak pernah ditaja oleh mana-mana. Cuma saya suka untuk menyatakan kebenaran. Sebab yang pertama, kenapa saya tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Pertama ialah kerana tidak ada orang yang saya nampak yang layak untuk tukar dia untuk setakat ini. Semua calon-calon PM daripada Pakatan Harapan BNK, daripada Pembangkang Perikatan Nasional kah, daripada Bebas kah, semua calon-calon yang mereka nyatakan itu, pada pendapat saya, belum layak, belum ada credibility, belum ada aura, belum ada pengalaman untuk mentadbir negara Malaysia. Takkanlah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri lagi. Takkanlah dia Wang pula. Takkanlah Sanusi. Takkanlah Azmin Ali.
Saya tidak nampak mereka boleh tukar Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak nampak mereka boleh tukar dia. Ya. Satu-satunya yang paling hampir yang saya rasa belum lagi diketahui ialah Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu. Walaupun begitu, beliau belum pernah ada pengalaman di persekutuan. Kerana itu, pada pendapat saya, beliau belum lagi boleh jadi Perdana Menteri. Beliau belum ada pengalaman di persekutuan. Sekurang-kurangnya, beliau mestilah pernah mengemudi negara, at least jadilah timbalan Menteri Kewangan kah, at least pernahlah jadi Menteri Pendidikan kah, at least pernahlah jadi timbalan Menteri yang berkenaan. Tapi dia tidak pernah menjadi menteri atau timbalan menteri persekutuan. Jadi bagi saya belum ada, belum ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kerana saya nampak sendiri tahu dengan mata saya sendiri kemarin ni terjadi. Dan satu lagi kemarin dulu, saya berurusan di satu pejabat dan saya dapati perkembangan terkini pejabat kerajaan luar biasa tahu. Luar biasa. Ini hasil daripada inisiatif, ketangkasan, ketegasan dan ketidakkompromian yang berlaku di dalam kerajaan sekarang yang mahu supaya pentadbiran awam dihormati, supaya kaki tangan awam dihormati yang sepatutnya, ya, yang sepatutnya. Okey, yang pertama berlaku ialah di satu pejabat persekutuan. Apa yang terjadi tahu? Woi, diorang punya kerja efisien sekarang. Semua kaunter ada orang, semua masa tepat, segala-gala tepat. Ini belum pernah berlaku tau sebelum ini. Belum pernah berlaku dalam pengalaman saya, belum pernah berlaku. Yang betul-betul efisien, kerjanya bagus, cara mengurus pelanggan bagus. Inilah yang dibawa oleh Perdana Menteri. Adakah Perdana Menteri selepas dia kah, sebelum dia kah yang ada begini? Tidak pasti ada atau tidak. Okey, nah next. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu di pejabat persekutuan. Ada sekali lagi. Sekali lagi saya nampak di pejabat negeri pula. Yang tadi tu persekutuan, yang ini negeri. Jadi bagaimana pula dengan cerita ini? Ini jadi kemarin. Ini berlaku kemarin. Ketika saya berurusan, tiba-tiba saya dengar ni tau. Dia kata begini, hati-hati, ini tak boleh buat sebab ini akan SPRM siasat. Ini tak boleh buat, ini dikira salah guna. Salah guna wang, salah guna wang, salah guna pangkat, salah guna kuasa. Saya terkejut tau, wuih, sekarang ini orang sudah mulai takut buat rasuah, hapadan muka. Yang cakap tu bukan pegawai kerajaan. Ini orang-orang biasa. Ini orang biasa, rakyat biasa yang berurusan di pejabat itu. Saya ucapkan tahniahlah kepada kerajaan sekarang yang berjaya mengekang rasuah ini. Bayangkan kalau orang-orang kampung pun berani cakap begitu, maknanya penekanan utama kerajaan sekarang yaitu membenteras rasuah sudah sampai ke akar umbi. Sudah sampai ke akar umbi, telah berjaya. Adakah Perdana Menteri sebelum ini yang berjaya buat macam Datuk Seri Anwar buat? Tidak ada. Waktu Najib Razak, tidak ada. Balik-balik dengar, oh ini susah mau buat urusan, perlu ada itu, perlu ada ini. Macam begitulah. Tapi saya rasa itu sudah berlalu. Zaman siapa? Zaman Jana Wibawa, Abah kau? Kita sudah tahulah. Sudah tahu. Waktu zaman Najib, 1MDB. Waktu zaman Abah kau, Jana Wibawa. Sekarang sedang disiasat. Harap-harap tiada lah. Harap-harap tiada lah. Dan mungkin tiada kot. Sebab kalau ada, alamak, nanti ada jadi Perdana Menteri kedua masuk penjara. Zaman siapa lagi? Zaman Mahathir? Kamu sendirilah tahu. Saya pun tidak tahu. Sebab waktu itu saya masih boingus-ingus. Jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, saya bagi tahu. Ada bukti di depan mata. Saya sendiri nampak, saya sendiri dengar, saya sendiri rasa kagum. Wow, saya kata ini betul-betul kerajaan hebat, madani. Tidak ada lagi rasuah.
semua dibuat dengan betul. Okey. So apa lagi yang saya rasa kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak patut ditukar, tidak patut letak jawatan, kerana sekarang ini ekonomi negara Malaysia dalam keadaan yang luar biasa hebatnya. Ramai orang kata tak hebat itu ini itu ini. Kamu tidak tahu betapa teruknya dulu ekonomi kita ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih. Terpaksalah dia cuba baiki semua yang sudah rosak. Bukan senang tau. Kata sara, kos sara hidup makin tinggi. Seluruh dunia sama, cik. Macik-macik, pacik-pacik, seluruh dunia sama. Harga barang sama, semua tempat naik. Bukan di Malaysia saja, bukan di kampung kamu saja. Seluruh dunia naik harga barang. Tapi tengoklah macam mana kerajaan mau cope, mau atasi kenaikan harga itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim umum banyak sekali kenaikan-kenaikan gaji. Banyak sangat bantuan-bantuan. Ini untuk membantu. Belum pernah ada kerajaan ataupun Perdana Menteri sebelum ini yang umum kenaikan gaji seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan. Kalau ada, silalah komen siapa dia. Okey, so banyak lagi sebab-sebab lain lah, tapi cukuplah dengan sebab-sebab yang tiga saja itu, yang sederhana itu saya rasa sudah cukup membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu diganti untuk ketika ini. Kalau ada, calonkanlah nama-nama yang anda rasa boleh jadi Perdana Menteri. Sila komen Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru, ulasan-ulasan yang menarik, yang lucu-lucu daripada channel ini setiap hari. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu yang cukup relax berada di kampung, hidup slow. Saya selalu, kamu nampak video saya tu, saya di KK tau. Saya di KK kerana sedang sambung belajar. Kita sambung sampai doktor, sampai PhD kalau dapat lah kan. Kalau lulus lah, kita mau ambil sampai PhD. Alang-alang belajar kan. Biar sampai ke puncak paling tinggi, begitulah, itu impian lah kan. Jadi bagi anda yang masih lagi ingin belajar walaupun sudah tua, teruskan belajar. Teruskan belajar ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belajar tinggi-tinggi pun kalau tidak ada integriti susah juga. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tidak ada integriti pun tiada guna. Apalagi kalau jadi menantu kepada orang-orang yang besar, sampai Perdana Menteri, kita punya mentua, tapi tiada integriti pun susah juga tau. Apa cerita dengan menantu Muhyiddin Yassin? Orang selalu kata begini tau, berani kerana benar, takut kerana salah, bertahan melawan kerana benar, lari kerana memang takut lah, takut kena gari. Yang saya heran ni, kenapa Muhyiddin Yassin tidak dapat pujuk anak menantu dia ni untuk balik ke Malaysia? Kan Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri, sepatutnya dia memang kuat lah untuk pujuk dia punya menantu. Bukan apa? Saya rasanya sejalah. Kan Muhyiddin Yassin punya menantu tu tidak bersalah. Dia cakap dia tidak bersalah. Jadi dia kena buktikan lah. Bukan apa, dia kena buktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya yakin dia tidak bersalah. Tapi dia kena balik lah Malaysia untuk nyatakan dia tidak bersalah. Janganlah malukan mentua kamu tu. Janganlah malukan mentua kamu sehingga kamu bertapuk, bersembunyi. Takkanlah mau tunggu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri balik, baru balik Malaysia lagi. Yang paling kesian, takkanlah biarkan saja isteri, anak-anak dekat Malaysia, tinggalkan begitu saja. Lepas tu yang satu lagi,
kalau kamu tidak balik Malaysia, ini menjejaskan peluang mentua kamu, Muhyiddin Yassin, untuk jadi Perdana Menteri semula. Kerana orang tak percaya dia. Tapi kalau kamu balik, kamu dapat jernihkan keadaan, lawan, lawan, tetap lawan. Jangan takut, lawan. Kalau kamu balik, kamu lawan, kamu buktikan kamu tidak bersalah, kamu buktikan bahawa kamu benar-benar bersih, ini dapat memberi peluang kepada Muhyiddin untuk jadi bakal Perdana Menteri ke 113. Okey, jadi apa yang saya ingin sampaikan ialah integriti itu penting, ya. Tidak kiralah kita siapa, pangkat besar manapun, integriti itu penting. Jaga integriti. Jangan minta rasuah, jangan ambil rasuah, jangan makan rasuah, jangan terima rasuah. Ha, siapapun pangkat berapa besar pun, jangan, jangan, jangan. Nah, dan lagi satu, berani kerana benar. Ha, baliklah, balik. Okay. So, saya fikir dalam setiap ceramah ini boleh jadi senjata untuk lawan Muhyiddin. Kan memang begitulah politik ni, kadang-kadang dirasa seperti kotor lah, macam-macam lah. Tapi begitulah politik. Itulah politik, namanya politik. Politik ini adalah the art, satu seni untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikut apa yang kita kehendaki. Okay, so diorang kehendaki ialah supaya kita menyokong memang apa pangkat ataupun raid ataupun ya, mengundi diorang lah, terpulang kepada anda semua. Harap-harap pihak Interpol, pihak Polis Diraja Malaysia dan semua yang dapat bekerjasama dapat membawa balik Jolo, dapat membawa balik ni menantu Muhyiddin. Lepas tu ada seorang lagi yang Subahat, dikata Subahat. Semualah yang bersalah, yang lari dari Malaysia tu, supaya dapat ditangkap, kita adili di Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru selesai memancing. Casting ikan haruan. Tapi nampaknya kumpau berdarah hari ini. Adakah anda juga suka memancing? Sekiranya anda suka memancing, anda bolehlah komen. Saya pun suka memancing. Saya suka memancing. Semua jenis pancing saya sukalah. Pancing haruan, toman, laut, laut dalam, laut cetek, semualah dihentam semua. Okey, pembuka bicara supaya kita tidak stres. Jangan stres-stres ya. Okey, akhirnya Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri kita, mulai membuka suara. Nampaknya beliau mulai mengeluarkan isi hati dia. Antara artikel yang saya baca, dia kata ketika dia jadi Perdana Menteri, ramai ramai orang-orang besar dalam UMNO, MP-MP UMNO yang menjauhkan diri daripada dia. Mungkin kenapa ya? Hairan juga, kenapa, apa masalah? Memanglah siapa tidak kecil hati kalau sudah jadi Perdana Menteri tapi seolah-olah tak dihargai, macam begitulah agaknya lah. Kemudian keduanya, artikel yang seterusnya ialah dia kata, baru sebentar tadi saya nampak, dia menghormati Presiden UMNO jauh lebih mengatasi segalanya. Ini seolah-olah dia mau mengeluarkan perasaan kehormatan beliau, mengeluarkan rasa ingin menyatakan bahawa UMNO adalah yang paling dia sanjung lah. Dan Presiden UMNO itu melebihi daripada jawatan Perdana Menteri sendiri. Tapi saya melihat, ini daripada pandangan saya sendiri, saya melihat sebenarnya ini adalah satu ungkapan kata, luahan rasa. Ungkapan kata, luahan rasa daripada
Ismail Sabri Yaakob yang beliau menyatakan rasa kecil hatinya, rasa tidak puas hatinya kepada Presiden UMNO dan UMNO sendiri. Pendapat saya sejala, tapi ini pendapat sejatau. Adakah ini menunjukkan bahawa sebenarnya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri kita, sebenarnya sudah lama menyimpan hati rasa sedih dan tidak berpuas hati? Adakah ini, anda boleh komen lah, anda boleh komen, adakah ini adalah tanda-tanda bahawa yang memang benar ada lagi, yang memang benar ada lagi MP daripada UMNO yang akan join bersatu, yang akan keluar daripada UMNO? Adakah itu tanda dia bahawa Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bakal keluar dari UMNO? Wow, ini kalau betul habis bahaya ni. Saya percaya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ada supporter-supporter dia di belakang dia, ada penyokong-penyokong dia di dalam dia, kan pernah dia jadi Perdana Menteri. Jadi kalau dia keluar UMNO, memang satu benda yang amat besar lah, memang satu perkara yang memang dahsyat bakal berlaku. Okay, so yang seterusnya ialah kalau beliau betul-betul sudah nekat untuk keluar daripada UMNO, adakah tiba-tiba pula dia buat kejutan, tiba-tiba pula dia buat parti baru lagi? Oh, ini lagi kejutan lah. Tapi itu semua spekulasi ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semua yang saya sebut tadi itu hanya spekulasi semata-mata, dan saya fikir itu tidak akan berlaku. Cuma saja memang sudah berlaku bahawa dia memang mengatakan dia hairan, dia rasa kecil hati rasanya. Saya agak-agak dia rasa kecil hati apabila dia kata dia hairan kenapa waktu dia jadi Perdana Menteri ramai yang menjauhkan diri daripada dia. Kemudian apalagi dia pun rasa hairan juga kenapa yalah begitu-gitulah. Okay, so tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah PPBM diharamkan? Patutkah Muhyiddin Yassin punya parti ini yang dibuat bersama-sama dengan Tun Mahathir ini diharamkan? Patut atau tidak? Sila komen apa pendapat anda. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini UMNO siswa, kalau saya tidak silap, mereka telah menggesa ataupun meminta atau memberikan pendapat lah agaknya ya, pendapat bahawa bersatu perlu diharamkan ataupun ya diharamkanlah, bersatu perlu dibatalkan. Kemudian muncullah komen daripada bersatu yang tidak setuju perkara begitu. Jangan membuat apa hasutan ke apakah supaya bersatu diharamkan begitu. Tapi soalannya, kalaupun tidak ada tindakan ataupun ya campur tangan daripada mana-mana pihak, yang saya pasti tidak adalah untuk mengharamkan bersatu. Tapi silap-silap, sebenarnya silap-silap, silap-silap gaya bersatu ni boleh terharam dengan sendirinya. Kenapa? Sebab baru-baru ini saya ada baca juga artikel tau. Saya ada baca juga artikel bahawa bersatu mungkin dalam bahaya besar, mungkin dalam bahaya besar dan berisiko untuk diharamkan oleh ROS
sekiranya didapati wang jana wibawa yang Muhyiddin telah didakwa itu didapati memang dimasukkan secara salah, kalau dimasukkan secara salah di dalam akaun Parti Bersatu dan didapati pula Muhyiddin Yassin bersalah kerana menyalahguna kuasa, dan kalau didapati bersalah duit itu disalahpakai, disalah transfer ke dalam Parti Bersatu, dan Bersatu pula kalau didapati oleh mahkamah Bersatu telah menggunakan wang yang haram, wang yang tak betul, Bersatu boleh diharamkan, ada risiko untuk diharamkan. Jadi itu yang pertama. Kedua, ada perlembagaan Bersatu yang saya ada baca artikel ini juga dalam berita-berita Arus Masa, Arus Perdana. Anda boleh cari ya dalam Google sendiri, bahwa ada satu artikel dalam perlembagaan Bersatu yang dikatakan belum pun diluluskan, tapi sudah dibuat. Kalau saya tidak salah, tentang keahlian, ahli takrifan, ahli takrifan orang-orang yang boleh memegang jawatan itu, kalau saya tidak salah tentang ahli bersekutu, yaitu orang yang bukan bumi putra. Anda boleh ceklah dalam internet ya. Dan itu pun kalau saya tak salah itu disebut oleh di antara among the six MP yang keluar daripada Bersatu itu. Mereka kata mereka mempersoalkan tentang perkara itu. Jadi kalau benda ni betul-betul didapati bersalah, kalau didapati betul-betul bersalah, mau tidak mau diharamkan juga Bersatu. Mau tidak mau boleh juga dibatalkan Bersatu. Jadi sekali lagi persoalan utama dia, anda silalah jawab, tinggalkan komen anda. Adakah Bersatu perlu untuk diharamkan? Ini belum kita cakap lagi Muhyiddin Yassin yang telah Muhyiddin Yassin yang telah didakwa kerana dakwaan menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Ini kita belum lagi cakap tentang dia punya ahli-ahli berapa ramai yang sekarang ini dalam masalah kerana jana wibawa. Ini belum lagi masuk menantu Muhyiddin Yassin. So tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kabar anda pada hari ini? Saya amat gembira. Berita paling gembira bagi saya apabila saya mampu untuk hantar anak-anak pergi sekolah. Satu kegembiraan yang paling besar bagi ibu bapa bila dapat anak, hantar anak ke sekolah. Bagaimana pula dengan anda? Semoga hari ini dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, semua sihat, anak-anak sihat, suami isteri sihat, semua sihatlah. Okey. Jadi apa berita hari ini? Antara berita yang paling menarik, paling trending, paling hot, paling suhur sekarang ini ialah tentang saman menyaman lah, apalagi di mana Mahathir saman Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mempertahankan diri. Ini tentang nama panggilan, nama ataupun gelar ataupun ya yang telah dikatakan oleh Mahathir bahwa itu fitnah. Jadi nampak gayanya Tun Mahathir yang walaupun tinggal 1 tahun lagi umur dia, 100 tahun sudah, otaknya masih geliga, hebatnya masih hebat dan ingatannya masih kuat.
Dan nampaknya seolah-olah Mahathir banyak kelebihan sekarang ini berbanding dengan Zahid Hamidi. Saya nampak Mahathir keluarkan segala dokumen, macam-macam lah dokumen dia keluarkan, hujah-hujahan yang dia keluarkan. Nampak seolah-olah menyebelahi Mahathir. Nampak seolah-olah je lah. Tak tahulah boleh menang ke tidak. Tapi kalaulah Mahathir menang, wow, adakah dia akan saman Zahid Hamidi sebanyak 1 bilion? Hui, kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, walau weh, jangan 1 bilion lah. Kalau dia saman 100 juta pun, hui yo, kaya tu, kaya. Ah, jadi inilah saya aduk balik kata, saya balik-balik cakap sudah. Politik, hentikanlah memfitnah, hentikanlah menabur kebencian, apalagi menabur hasutan, fitnah semua. Bila sudah kena, marah. Belum kena, elaklah daripada kena. Ini tidak. Sanggup tabur fitnah, sanggup tabur ini untuk semata-mata mau menang. Akhirnya kalau kalah, ha, sudahlah kalah, kena saman lagi beratus juta ringgit, ha, habislah. Ini kali ini, ha, ini memang Mahathir betul-betul marah nih, meradang betul Mahathir ini. Saya rasa memang betul-betul Mahathir marah habis nih. Kalaulah dia saman Zahid Hamidi sampai 1 bilion, ha, mana mau cari Zahid Hamidi, mana mau cari duit sampai 1 bilion. Zahid Hamidi, mana mau cari duit sampai 1 bilion. Habislah kali ini. Okey, kita sudah sampai. Kasih turun anak dulu dari pergi sekolah. Okey. Okey. Anak sudah turun sekolah. Selamat sudah sampai di sekolah. Terima kasih kepada semua guru-guru. Terima kasih kepada semua pasukan keselamatan. Terima kasihlah yang menjaga anak-anak kami di sekolah. Terbaiklah. Budak-budak sekolah, kita kena hati-hati tahu mandu di sekolah. Tidak boleh laju-laju. Ikut peraturan. Berbalik kepada Mahathir. Kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, Zahid mau cari mana 1 bilion? Siapa lagi boleh tolong? Bosku sudah di penjara. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada semua ahli politik, tak kiralah kamu politik kanan kah, politik kiri kah, politik sebelah kah, politik atas kah, politik bawah kah, tak kiralah politik apa, hentikanlah buat fitnah, nanti sendiri yang susah. Kedua, hentikan tabur fitnah. Kedua, jangan membuat hasutan, tak baik. Jangan membuat hasutan, ya. Jangan menghasut, tak baik tau. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ambil iktibar daripada cerita-cerita ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.